Pemirsa, kalau saudara tidak ada usaha untuk bisa bangun malam, memang Anda tidak akan pernah bisa bangun malam. Yang terpenting adalah Anda punya niat supaya bisa bangun malam. Lalu kemudian ada ikhtiar. Apa aja ikhtiarnya? Ah, bisa niru caranya Yusuf Mansur. Cara saya atas Allah zaman dulu, ya. Di antaranya adalah satu, pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Ya. Tentu saja ini di luar Anda kenceng niatnya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Saya pengen bangun malam, tolong bangunin. Di luar itu, Anda coba pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Saudara tidur tadinya di kamar, coba di lantai. Coba pindah ke ruang tamu. Kalau perlu Anda tidur di pinggir jalan, ya kan? Insya Allah, masuk angin. Ya, tidur di pinggir jalan. Tapi boleh kan kalau di kampung-kampung kita, ya kan? Suka ada balai-balai, ya kan? Nggak ada salahnya kita sambil ngeronda, gitu. Anda coba tidur di masjid. Anda minta kemudian merobot bangunin ketika dia kemudian mau tarhim. Allahumma salli wa sallim zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Nah, ketika kemudian pada tahrim tuh minta tolong bangunin. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya. Jadi Anda pindah ada niat, itu niat yang pertama. Yang kedua, Anda pindah zona yang tidak nyaman. Jangan sampai kasur Anda menjadi masalah buat Anda. Jangan sampai kamar AC Anda jadi masalah. Jadi kalau perlu, kalau emang AC itu membuat Anda menjadi susah tidur, jual aja AC-nya. Jual aja. Kalau bikin ente tidur jadi nyaman, ente jadi rugi. Belum tentu ente pada bisa sholat malam di hari esok, kan? Sejatinya ya, Allah mah akan bangunin Anda bila mana Anda kemudian mau bangun. Ketika Anda gak mau bangun, emang Allah gak bangunin Anda semua. Ini kesempatan loh dari Allah Subhanahu wa taala buat Anda semua. Yang mana Allah datang membawa apa yang Anda butuhkan, Anda perlukan. Yang keempat, dulu nih cara saya belajar adalah coba minum air sebanyak-banyaknya. Anda minum banyak nanti Anda bakalan pengen pipis. Nah, pada saat pada pengen pipis itulah kemudian saudara langsung sambut dengan mandi ya, lalu wudu dan kemudian salat malam. Yang kelima, dulu ketika saya di awal-awal latihan sholat malam, saya bayar security. Jadi saya bayar security, saya bilang sama RT di rumah, T, bangunin gue ya. Kalau bisa bangunin gue, ntar buat lo goceng. Gitu, semangat tuh bangunin saya. Saya bilang sama dia, satu kali ente bangunin aneh, goceng. Terus dia ngitung, kalau 30 hari berarti 150 dong Ustaz. Iya, alhamdulillah, rumah aneh ditungguin dia. Malah kan kata Rasulullah apa ya, kalau saudara kemudian bangun duluan sebagai suami, percikan air sampai si istri bangun. Istri kalau bangun duluan, percikan. Tetangga sama tetangga saling bantu-membantu bangun-membangunkan. Keren, keren, keren. Nanti deh, kita akan belajar tips dan triknya bagaimana bisa sholat malam lebih seger, khusyuk ya, di website wisatahati.com. Insya Allah pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf. Kali aja selama mulai dari tanggal 17 Oktober sampai ini hari, banyak salahnya. Saya juga mewakili kru semuanya, berterima kasih kepada saudara semua yang mau memberitahu sanak saudaranya, familinya, sahabat-sahabat yang lain untuk nyantren bersama Yusuf Mansur dari mulai Senin sampai Jumat. Kita kuliah Wisata Hati di layar kacaan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, kita doa dulu ya. Salamnya di tuan ntar, kita doa. Indah saudara bisa bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang pada udah dengar kajian tentang salat malam, mudah-mudahan Engkau bisa membangunkan kami salat malam, menyambut kehadiran Engkau yang maha memiliki dunia ini. Ya Allah, bila sebelumnya kami susah bangun malam, bikin kami enteng bangun malam. Bila kami sebelumnya susah buat bangun malam, bikin kami juga ringan bangun malam. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau memberikan apa yang Engkau janjikan kepada orang-orang yang mau salat malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan, salam saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.